Oke, jadi pada video kali ini gue akan mencoba mengubah grafik Minecraft Bedrock Edition atau MCPE menjadi persis seperti di trailer Minecraft. Oke, disclaimer dulu ya guys ya, sebelum gua kasih tahu hal-hal yang gua pakai ya agar mirip seperti trailer Minecraft. Di sini menurut gua pribadi ya, dari semua tekstur, shaders dan addon-addon yang udah gua coba ya, ada banyak yang udah gua coba dan menurut gua ini finalnya guys ya, udah hasil akhirnya ini yang menurut gua udah paling mirip seperti di trailer Minecraft guys. Jadi kalau misalkan menurut kalian kurang mirip ya, mohon maaf ya guys ya. Oke, atau kalian mau saranin, bang pakai tekstur ini bang, mirip bang, pakai shaders ini bang, mirip bang, terus tambahin add-on ini bang, mirip bang, ya udah kalian komentar aja ya guys ya. Oke, di sini untuk tekstur-tekstur itu, oke, yang pertama ini ya guys ya, bare bones tekstur pack. Yang kedua untuk shaders itu yang ini, vanilla shaders ya. Terus yang ketiga the better person ya. Untuk the better person ini gua ngambil inspirasinya itu dari pas scan di mana yang villager itu pada datang ke desa villager. Nah, itu kan kita sebagai kamera ya, kameranya itu kita kayak megang pedang, kayak first personnya itu bagus. Nah, makanya di sini biar mirip kalian pakai ini, the better first person ya. Oke. Okay? Dan udah guys, ini untuk link-linknya itu ada di deskripsi ya, guys ya. Nah, selanjutnya di sini untuk skinnya gua udah siapin skin Steve yang versi animasi ya, langsung aja ya, linknya di deskripsi. Oke, okay? Lanjutnya di sini untuk add-onnya ya, kalian masang add-onnya itu di wordnya ya guys ya. Oke, okay? Nah di sini ada dua add-on. Nah, add-on yang pertama itu yang ini Blood and Torpse ya, ini nih add-on animasi guys ya, animasi mob-mob ya. Selanjutnya ini Water Splash. Oke, okay? Nah ini untuk behar packnya. Dan ini untuk resource pack-nya ya, ada juga ya yang tadi ya guys ya. Nah, water splash dua ini ya, ada resource pack-nya. Jadi kalian pasang ya guys ya di ward-nya ya. Oke, ini dia ya guys ya, kita sudah di dalam game Minecraft-nya. Dan di sini brightness ini nih gua saranin 30 ya guys ya. Kalau 50 menurut gua terlalu cerah guys ya. Nah, segini pas kan? Oke. Dan ini ya guys ya, gimana guys? Mirip nggak? Ya. Dan sini ya, mohon maaf ya guys ya, kalau misalkan bang, kalau di Java ininya ada ininya bang, ya kan youtuber-youtuber Minecraft lain kan udah pada bikin ya guys ya versi Javanya bang. Di Java ini ada bayangannya bang, terus ini karakter kitanya ada bayangannya bang, kok itu nggak ada bang? Ini nih sebenarnya gua udah usaha nyari ya guys ya untuk tekstur shadow-shadow gitu, tapi gua nggak ketemu guys ya. Sedangkan kalau di MCPE ada pasti nge-lag guys ya. Dan segini ya udah menurut gua udah mirip ya guys ya, udah mirip, terus juga enteng guys, nggak nge-lag ya.
langsung nggak nge-lag guys, oke? Dan di sini ya, kalian bisa lihat langitnya guys, ini salah satu favorit gua yaitu langitnya. Kalian bisa lihat di sini seperti animasi loh, beneran deh ya. Tuh kayak animasi guys langitnya loh. Awannya juga 3D loh, bayangkan ya kita. Oke. Dan di sini juga ada animasi mob ya. Tuh kalian bisa lihat ya. Tuh. Oke. Semua mob ada animasinya guys, seperti villager ya, gua ambil dulu guys ya spawn egg-nya. Oke, ini ya guys ya. Nah, untuk villager-nya, ya ampun villager kecil. Nah, ya guys ya, seperti ini. Dan lihat animasi larinya ya guys ya. Tuh. Nah, seperti itu cuy. Dan sayangnya di sini untuk matanya dia nggak gerak ya guys ya. Nggak kayak di Java ya. Ini untuk wandering-nya. Nah, di sini untuk wandering itu ada animasi matanya. Nggak percaya? Itu nggak ada, Bang. Sorry. Nah, gini ya guys ya. Nih, kan lihat ya guys ya. Lihat. Tuh. Ada animasi matanya ketika mereka dalam bahaya. Dan juga lihat villagernya nengok kiri nengok kanan ya guys ya. Dan lihat ya animasi vindicator ya guys ya, bawa kapaknya seperti ini guys, mantep banget ya. Tuh ya nih, kita lihat lagi guys wandering ya. Ini nggak tahu kenapa wandering ini ada animasinya loh, ada animasi matanya loh. Kalau villager mah nggak ada nih ya guys ya. Nih hanya dikejar doang ya guys ya, ketika dalam bahaya. Nah lihat tuh ya, tuh mantep banget loh, nengok ke belakang tadi ya. Dia sempet kayak nengok ke belakang sedikit gitu ya. Wih, mantep banget sih ya. Ini kalau villager nggak ada ya. Tuh, kalau villager nggak ada guys. Matanya biasa aja ya. Tuh, tapi lihat tuh. Ada animasi nengok kiri, nengok kanan ya. Untuk vindicatornya, menurut gua matanya kayaknya nggak terlalu kaku-kaku ya. Tapi nggak ada animasinya ya. Oke, selanjutnya. Nih, villager. Nah, ada animasi reloadnya guys ya. Mantep banget ya. Terus tuh evoker, nah tuh ya. Nah sini untuk picknya ya guys ya. Tuh lihat animasi kakinya guys, mantep banget ya. Terus tuh spider, ya. Nah ya gitu, lihat guys, waduh nempel guys ya. Lihat kakinya, wah mantep banget guys. Lihat guys, kalau nempelnya tuh dia ngikutin itunya ya guys ya, bendanya ya guys ya. Tuh ya, kalau aslinya kan terbang gitu loh. Nah tuh kan, nah tuh kan kebalik ya, ngikutin ininya ya. Ngikutin apa dasar ya, lantainya gitu ya. Oke, habis itu oh ya nih, kalau misalkan kita ini ya guys ya, kita bunoy ya, nih kita bunoy ada mayatnya guys ya. Tuh kan sudah tuh ada mayatnya, mantep banget ya. Tuh ya nih, poker juga ada. Tuh mantep banget ya. Nih untuk indicator nih, ketika meninggalnya itu ada ekspresinya guys, sedih ya, sedih ya. Nah di sini ya, kalau kalian lihat, nah ini tampilan first person ya guys ya, yang tadi tekstur ya. Nah seperti ini guys, ini mirip kan kayak di trailer ya. Pastikan kalian udah nonton trailernya guys ya, untuk link videonya di deskripsi ya, oke? Nah jadi di trailer itu seperti ini ya guys ya, tuh yang kata para villager itu nyerang desa ya. Nah si kitanya itu yang kameranya itu megang shield, lalu langsung nyerang kayak gini guys, mirip ya kan. Nah itu nih untuk hewan-hewannya juga ada mayatnya guys ya. Tuh mantep banget ya. Habis itu zombie, nah zombie sepertinya guys ya, bungkuk ya guys ya. Oke, terus skeleton, nah skeleton juga sama guys, ada reloadnya nih ya. Kita ke survival dulu biar ditembak. Nah ya kan ya, waduh ini ya, tuh kan ini mirip banget guys ya kan, lihat first person loh, berasa di trailer ya. Kalian komen mirip apa enggak guys, komen ya guys ya. Oke guys ya, jadi itu untuk add-on yang loot and ini yang choppers ya, animasi ya. Nah selanjutnya untuk add-on water splash. Oke, untuk add-on water splash itu adalah add-on percikan air ya guys ya, ketika kita jatuh atau mob yang jatuh ke air atau item-item yang jatuh ke air. Nah tapi di sini untuk add-onnya itu belum aktif ya guys ya. Nah cara untuk aktifinnya itu gampang, kalian tinggal buka chat, ketik garis miring fung, nah function seperti ini, spasi start. Oke seperti ini ya guys ya, kalian ketik itu kalian enter aja. Nah enter, kita tunggu sebentar dan udah sukses ya guys ya. Dan yaudah di sini ada animasi percikan air tuh ya kan, percikan air ya. Tuh mantep banget ya. Nih, tuh idean, dan mob juga ada nih ya. Nih, tuh. Dan juga ini tergantung guys, kalau misalkan ukuran mobnya gede, percikannya juga gede guys. Ya, tuh gede banget guys ya. Dan tapi ya, untuk animasinya
tidak seperti di Java ya guys, masih rada kaku-kaku gitu ya guys. Nah, tapi ya udah mirip ya guys. Oke, untuk bloknya juga sama nih. Kalau misalkan kita lempar blok, tuh mantep banget ya. Oke, jadi segitu dulu ya guys ya untuk video kali ini ya guys ya. Oh iya, BTW nih gameplay yang tadi gua tunjukin di awal video ya. Ada ini guys, satu texture pack yang gua kelupaan kasih tahu ke kalian ya. Nah, ini ya guys ya nih. Custom Touch Circles ya. Nih, ini sebenarnya texture pack itu untuk mempercantik aja ya. Nih. Nah, oh ya BTW nih kalau kalian mau pasang texture pack-nya seperti ini ya guys ya, urutannya ya guys ya. Oke, bare bones, vanilla, the better ini ya. Urutannya seperti ini ya guys ya, kalian samain aja, oke. Nah, jadi untuk custom circles tuh yang ini ya guys ya. Nih kalau misalkan kalian nggak dalam keadaan speed control ya. Jadi custom circles tuh yang ini guys, yang jempol kita mencet layarnya yang ini ya guys ya. Tuh, kalau misalkan kita ngambil blok ya. Nih, ngambil blok tuh kita arahin ya. Nah, itu tuh yang bulatannya guys. Jadi seperti ini ya guys ya. Nah, ini nih sebenarnya tekstur ini cuman gua pakai untuk yang buat tadi di gameplay di awal video ya guys ya. Gameplay yang gua buat tuh yang di awal video tuh gua mau bikin semirip-miripnya kayak trailer ya. Nih, kalau kalian mau ikutin ya guys ya, nih seperti ini guys setting-settingannya nih ya. Nih, untuk touch-nya itu auto jamnya nyala, speed controlnya mati, ini buttonnya itu 50. Habis itu brightness-nya ini mati ya, hide paper doll. Nih seperti ini. Habis itu render distance-nya penuh dan ini pocket. Habis itu udah kita ke mode survival. Nah, sepertinya guys ya. Tuh, jadi ini kayak ini loh, kayak gameplay kalian bermain Minecraft gitu ya. Tuh, sesuai trailernya gitu ya. Itulah udahlah. Dan juga ngapain yang nggak penting juga. Oke, dan yaudah guys ya, jadi segitu dulu ya guys ya untuk video kali ini ya guys ya. Nah, kalau misalkan kalian ke desa villager dan kalian lihat makin mirip kayak di trailer ya kan. Tuh dari kayunya ya kan, mirip kan? Dan ya guys ya, jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman kalian biar pada tahu cuy, oke? Ayo guys, di-like ya guys ya. Yo, bulan puasa dipencet tombol like-nya yo ya guys ya. Oke? Dan ya udah guys ya, sampai jumpa di next video. Bye bye.